Sia-sia ku pertaruhkan harta jiwa dan raga, namun pada akhirnya aku yang kecewa. Pada akhirnya ku terluka. Ketemu lagi dengan Ayu Fikri di sini, dan hari ini aku ditemenin sama Raya Yampat. Apa kabar kalian semuanya yang ada di Indonesia, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Singapura, apalagi nih? Brazil kemarin, yes. Abu Dhabi, mana lagi Arab Saudi, pokoknya seluruh yang ada di dunia ini. Iya. Subreaker aku dimanapun kalian berada, dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, tanpa kekurangan satu apapun pastinya ya. Lahir batin semuanya sehat. Amin ya robbal alamin. Kali ini sesuai permintaan kalian semuanya. Dua Sulawesi akhirnya ketemu. Nah, ini kita sempat bahas ya kan, awal-awal. Dulu ya kan, begitu Reza viral. Ini kalau Reza sama Selfie collab atau duet atau bagaimana? Yeah. Akhirnya nih ada juga kesampaian juga nih. Kesampaian juga akhirnya Selfie sama Reza nyanyi bareng di panggung. Yes, betul sekali. Ini off air di Pindra. Nah, masih daerah Sulawesi, Sulawesi Selatan juga nih. Aku penasaran banget nih. Seperti apa nih? Selfie sama Reza nih, soalnya dua karakter ini beda banget nih. Benar banget. Ibaratnya satunya gurun pasir, satunya lautan nih, jauh gitu bedanya. Nah, itu dia. Karakternya berbeda seperti itu, tapi keduanya nih sama-sama punya feel, ngenakin lagu tuh mereka jago. Benar banget. Dan dua-duanya ini lagi ngejar-ngejar badai. Ngeri ya, kayak lagu yang tadi nyanyiin nih. Iya, karena Selfie sama Reza hari ini nyanyiin Mengejar Badai. Nah, tapi dia. Sebelum itu, aku akan kejar-kejar kalian terus. Boy, ngeri. Biar kalian semuanya jadi subbreaker aku dengan pencet tombol merah yang ada di bawah ini. Yes, itu loncengnya jangan lupa dinyalain biar gak ketinggalan berita baru. Yuk, daripada kita makin penasaran, makin panjang, gak jelas, langsung tontonin Reza sama Selfie ya, mah nyanyiin lagu Mengejar Badai. Kaget gue. Rame banget ya. Rame banget ya. Ini ada pesta kayaknya. Bintang tamunya Reza sama Selfie. Sepertinya ya. Aku suka Selfie selalu anggun dimanapun dia berada. Nah, benar sekali. Kayak lagu itu ya, habis Syamdale ya. Bukan lagu Mengejar Badai, benar-benar Kawi Syamdale. Tapi ini kayaknya seingat aku ya, kayaknya Mengejar Badai versinya Selfie waktu kontes dulu. Ada kayak gininya. Sorry. Aku Selfie. Belum nonton kayaknya. Yes. Selfie Mengejar Badai waktu kontes Lida atau DA Asia. Lida atau DA Asia, aku lupa ya. Tapi versi Selfie gitu ya. Ini resanya belum ada ya? Masih belum, Selfie doang nih. Belum. Gila sih.
Cengkoknya kayak kayak sambil main-main aja tuh cengkok keluar gitu aja gitu. Gimana sih tadi cengkoknya? Percuma aku berdayung di air yang deras. Percuma bersama. Aku nunggu-nunggu Resa nih. Mana belum, nih? Resa belum muncul nih. Ya? Baru selfie. Ini kalau audionya clear enak banget. Pasti nih. Aduh. Seandainya ya ada ya, audio kan? Yang langsung dari mixernya. Nah, itu udah cecak banget. Gue jamin nih pecah pasti ini. Oh, Resa tuh ada. Oh, ada. Oh, jadi oke. Ulang tahun kayak itu. Itu ya. Jadi. Resa ada di belakang, terus lagi duduk pada di samping gitu kan. Aku nyari-nyari Resa gitu kan. Ternyata diajak untuk nyanyi bareng sama. Yes. Ini aduh suaranya harus lebih clear nih, harus kita konsentrasi. Makanya banget. Kita harus benar-benar fokus banget ke suara mereka doang nih. Aduh, cover aku ini, pikir cover dong. Aku pikir tuh bakal yang cukup ku mengalah. Gue ya, dengan staccato dan dengan apa ya, gaya Resa nyanyi yang penuh power. Yang tau sih kayak Resa kalau nyanyi itu yang slow rock, nah, kuang banget. Iya. Ternyata enggak dong, lembut tetap lembut, di sini. Tetap lembut nyanyinya. Terus sama tadi harmonisasi. Iya, cakep. Langsung masuk harmonisasi, coy. Mantap. Ini saweran nih. Kelihatan sini Resa masih malu-malu. Masih sih, ya, masih. Selfie ini kan bintang besar gitu ya. Udah jadi artis papan atas lah. Resa kan baru memulai karir. Mungkin ada rasa-rasa insecure dari Resa. Masih kelihatan belum, dari body language-nya, dari mukanya. Berani show off gitu. Iya. Tapi kalau nyanyinya tetap oke. Iya. Body language-nya aja. Tapi aku sukanya selfie masih ngerangkul. Nah, sih. Itu dia. Aku sukanya selfie enggak menunjukkan kalau gue lebih hebat dari lo. Senioritasnya tuh enggak ada gitu. Di sini lebih selfie membawa untuk mencairkan suasana gitu. Biar Resa tuh lebih nyaman aja nyanyinya. Gitu. Cucok deh. Apa nggak tahu kemudian cover ya wey, harapanku itu dari sia-sianya udah sia-sia udah tuh di ada legato-legatonya tuh enak banget udah keluar lagi. Mampus. Aduh, gila ini benar-benar mampus. Cengkoknya mampus. Ini keriting banget cengkoknya. Itu ini pita suara yang spiral tentunya kayak gila. Yeah.
berbeda gitu ya, dengan stylenya Reza banget nih. Kalau selfie kan sia-sia ku pertaruhkan harta jiwa dan raga. Kalau Reza ini agak beda tadi, sia-sia. Benar aku bilang tadi agak-agak yang pop-pop gitu, tapi iya, cengkok-cengkoknya sedikit-sedikit aja dimasukin sama Reza. Style masing-masing ya. Yes, kita nggak bisa harus Reza juga harus bercengkok seperti selfie itu, gitu kan. Ini istilahnya kayak cara mereka masing-masing. Ya benar-benar gitu, ya kan? Nyanyinya nggak bisa kita harus lu seperti ini, harus seperti ini. Yeah. Dengan ciri khas masing-masing orang akan tahu akhirnya. Oh iya, selfie yang cengkok-cengkok ini tuh bagian selfie. Yeah. Terus yang Reza yang nyanyinya agak-agak ngepop-ngepop sedikit, tapi ada cengkok-cengkok dangdutnya, rasanya tetap dangdut. Betul. Kalau duet itu kayak lagunya Kak Yet sama Erik Susah. Itu benar-benar kontras gitu ya karakternya. Ya. Kalian bisa dengar lagu apa sih itu? Sabda Cinta. Yang Sabda Cinta nih kalian dengar tuh. Kak Eri yang suaranya agak pop rock R&B, Kak Yet yang benar-benar Melayu total gitu. Bukan berarti Kak Eri enggak bisa nyanyi dangdut yang benar-benar dangdut, Dan enggak bisa Kak Eri enggak bisa Melayu, bukan ya, berarti. Bukan berarti juga Kak Yet enggak bisa nyanyi lagu R&B, rock atau apapun. Tapi memang karakternya, stylenya mereka memang beda gitu. Dibikin kayak gitu. Yes. Beda banget caranya. Beda cara pemenggalannya Reza, beda. Beda gimana ya tadi ya? Gimana sih tadi? Gue gak bisa ngikutinnya. Pokoknya berbeda caranya dari yang penyanyi kebanyakan. Iya benar. Itu deh, kalian bisa dengerin lagi versi aslinya gitu ya. Tapi panjang soal versi. Oh iya. Ini aku suka banget tau, selfie tuh benar-benar kayak membangun chemistry gitu sama Reza ya kan. Karena Rezanya keliat kayak masih malu-malu untuk duet gitu. Jujur ya. Tapi jadi di sini selfie bawa untuk mencair terus ngajak, ayo kayak gitu loh. Meskipun nggak dari ucap tapi kan dari body language kelihatan. Gitu. Dari sentuhan tangan, rangkulan tangan tuh kelihatan kalau misalnya selfie itu ngajak si Reza nih buat lebih show your gitu, tunjukkan yuk, bisa yuk gitu, kayak gitu. Rasanya masih bersih, benar-benar kayak ya itu sih malu gitu, rasanya kayak masih gitu. Ya kayak kita lah, kayak aku nih diduetin sama senior Mansur, itu benar banget sih. Si Caca Handika misalnya itu atau Elvi. Dibilang enggak, tapi setelah itunya tuh kayak sadar enggak sadar kita ngerasa kayak kita ngerasanya tuh enggak ya, tapi orang-orang ngeliatnya tuh kayak kita tuh kicep gitu, gitu. Bukan nggak mau show off sih, tapi maksudnya tuh kayak kita tuh kayak segan kayak terus apa, kayak jadi kayak menahan diri. Iya, benar. Bahagia sih lihat kayak gini. Kalau urusan cengkok, urusan humming, hahaha, itu selfie juara. Makanan selfie sih. Tapi aku sukanya kalau pas lagi nyanyi berdua mereka ini sama gitu. Nah, selfie itu ngalah nggak keluarin. Nah itu selfie masih ngasih kesempatan Reza untuk yuk tunjukin gitu. Iya, aku sukanya itu. Ala Bunda Ayu Soraya. Oke. Berarti Reza tahu ya versi dia, tahu ya. Halo. So sweet nih bagian ini. Oh.
Panjang lagi. Pokoknya diceko-ceko lagi nih. Enak loh. Nah, kalau aku rasa nih di referen kedua, Reza lebih keluar. Mulai panas nih. Cengkoknya mulai makin kedengeran. Iya. Tapi memang dengan stylenya Reza di sini. Enggak sekeriting selfie ya. Tapi dengan tetap gayanya Reza. Gitu. Yo, sawer terus. Cangkul terus, cangkul. Mampus lagi. Gue gak kuat. Aku gak bisa ngikutin ini cengkok bener-bener. Sia-sia kebetulan. Ya gak sih? Banyak tapi gak bikin mata gak tumas gitu ya, kedengerannya ya. Tetap enak gitu. Parah coy cengkoknya, aduh gila selfie. Parah sih sawernya. Masih lanjut. Inilah dua daerah yang paling aku suka, Sulawesi sama Madura. Oh iya. Gila itu mah. Sawerannya parah kencang banget gila. Wow, gila. Endingnya boom. Ini kan pasti apa namanya? On the spot. Ya, semuanya no prepare, Reza pun enggak tahu bakal diajak duet. Oke lah kalau selfie mah ini lagu andalannya gitu ya. Ini tanpa persiapan tapi mereka tuh udah bisa dari eye contact bagi ini bagian kamu, ini bagian aku. Itu tuh kalau penyanyi tuh kayak langsung aja gitu feeling antara penyanyi tuh main. Iya, enggak perlu banyak cengkone-cengkone ibarat kata ya. Tapi aku sukanya sih selfie di sini ya. Benar-benar ngemong banget sama Reza. Iya, benar banget. Dan aku harap sih selfie sama Reza ini ada cover bareng. Itu harus. Karena yang aku tahu selfie ini anaknya tuh enak banget buat diajak kerja sama iya, siapapun. Bener banget. Kolab sama siapapun dia. Sangat mau banget sama siapa aja, dia nggak memandang ini itu kalau dia mau collab, dan selfie termasuk yang produktif banget. Iya benar banget, karyanya selalu ada, hampir ada terus gitu ya. Kita tunggu semoga selfie sama Reza ada kolaborasi barengnya. Aku berharap banget sih ada biar kedengaran tuh clear gitu suara mereka gitu ya. Kayaknya Sabda Cinta cocok nih buat selfie sama Reza. Bener. Ayo racunin Sabda mereka Cinta yuk. Enak tuh. Sabda Cinta nih pas banget karakternya buat mereka berdua. Bener. Dan kayaknya pas juga nih, kayaknya aku harus mengakhiri ini semuanya. Tapi sebelum itu kalian semua pas juga tangannya tiba-tiba langsung turun sendiri mencetak tombol subscribe yang ada di bawah ya. Sama video nggak jauh. Ya. Kelihatan nggak jauh, tenang. Ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.